macet. Iya, kembali ke bersama kami Mitra Olahraga Menu Bola Lampung di malam hari ini di game yang ketiga dalam rangkaian internal game PSKFC akan segera dimainkan tim 5 berhadapan dengan tim 1 ya. Ini merupakan game pertama bagi tim 5 ya. Pada kesempatan malam hari ini ada Akyu, ada Neo, ada Dani, ada Randy, Ahen, Yanto, juga Ferdi yang akan berhadapan dengan Ivan dan kawan-kawan dari tim 1 ya. Saksikan bola pertama tadi dilakukan oleh tim dari kawan-kawan tim 5 ya. Ya, kembali Ivan kali ini. Masih kita saksikan bermain midfield sepertinya. Iya. Yang dicari Martin tadi. Mundur ke belakang di sana. Ada Ahen tadi. Masih Neo kali ini. Lebar ke sana nomor punggung 7 sana ada Randy. Kerjasama dengan Yanto tadi, sayang sekali bola keluar ya. Sangat bersemangat kita saksikan kawan-kawan dari PSKFC ini ya, yang salah satu member dari Mini Soccer FC ya, di mana hari Kamis dipilih sebagai hari latihan bagi mereka. Dan pada kesempatan ini kesempatan istimewa ya, di mana internal game dibagi dalam 5 tim dan dalam 10 game pada kesempatan malam hari ini. Ya, kali ini masih kita saksikan ada Neo tadi. Tekanan pertama. Iya, pincung. Oh, lagi-lagi masih membentur pemain belakang dari tim 5 menghasilkan tendangan sudut sepertinya ya. Pincung merupakan salah satu pemain yang berbahaya tadi yang juga merupakan sempat mencetak gol ya di game-game sebelumnya yang mereka jalani dari tim 1. Tendangan sudut kali ini Mitfa. Oh, Yanto tadi ada di sana. Martin, Randy. Masih Randy melebar. Randy sayang sekali. Harusnya tadi sedikit di passing saja tadi ya. Iya, Randy kembali. Ada Yanto di sana. Randy masih melebar pada Yanto. Yanto langsung menghujam bola kayu. Wow, lepas bola tadi maksudnya. Dani lagi-lagi satu kesempatan memperoleh dari sektor kiri tadi. Ahen mundur ke belakang subtipes ke penjaga gawang AQ. Masih cukup rapi ya permainan dari tim 5 ini. Iya, sektor kiri kita saksikan. Masih yo. Bisa dibaca dengan baik tadi arah bola tadi tim 1 tadi dan sedikit mengalami masalah tadi ya. Namun masih bisa melanjutkan pertandingan sepertinya. Ya, Martin harus diganti sepertinya. Kali ini masih kembali Acuan memainkan bolanya sementara. Ivan kali ini masih tim 1. Langsung acung ke depan. Melebar maksudnya tadi, sayang sekali. Kesempatan masih berjalan lambat ya pertandingan. Mitra Olahraga ya. Kita lihat di tim game ketiga ini ya. Ivan tadi mencoba intercept. Oh. Iya. Iya, ya, tadi sebuah ketidaksengajaan sepertinya tadi Mitra Olahraga ya. Kita saksikan. Namun harus terhenti sejenak pertandingan. Oh. Rupanya Ivan tadi ya sedikit mengalami cedera. Iya. Kembali kita saksikan. Ivan mencoba. Tim 5 masih. Yanto. Melebar.
Ada Neo di sana. Randy, Neo langsung. Masih cukup sabar ya. Ada Verzi, Neo. Masih sabar sekali. Yanto kembali. Ya, sangat solid ya. Kolektivitasnya berjalan sangat rapi ya. Kita saksikan ya, Mitra Olahraga dari tim 5 ini. Namun sayang kali ini usaha dari Dandi tadi gagal. Namun masih bisa dikuasai dengan baik tadi. Bola kembali. Penguasaan penuh oleh kawan-kawan dari tim 5. Dalam keadaan masih tetap 1-0. Oh, 0-0 maksud saya tadi. Di game yang ketiga ini. Iya, Neo. Umpan yang sangat. Oh, tidak bisa dikuasai dengan baik tadi bola oleh Yanto. Masih membentur salah satu pemain belakang. Ada Ko Ali di sana juga yang terus saja dipercayakan menjaga pertahanan belakang bersama Acuan dan juga bersama Ivan. Iya, langsung. Iya, heading Yanto. Baik sekali. Oh. Namun heading yang sangat kencang sekali, tidak mengarah ke mulut gawang ya. Dari Kubil. Ya, ini sangat istimewa ya, tim kelima ini luar biasa pada kesempatan malam hari ini ya. Bekerja sama yang sangat rapi ya. Pincung kali ini tim satu. Miftah dan yang beroperasi di sektor kanan, kita saksikan juga mampu memberikan tekanan-tekanan di pertahanan belakang dari tim 5. Namun sekali lagi begitu kuat grendel dari kawan-kawan tim 5 ini sehingga mereka beberapa kali mampu mementahkan setiap alur dan melakukan serangan cepat, serangan balik cepat ya. Ali. Oh, sedikit terganggu tadi oleh lari dari Dani. Ya, Dani. Ya. Scanning yang terlambat dari Dani. Tidak melihat posisi dari penjaga gawang Kubil yang sudah menjemput bola. Oh, pincung. Dah. Bukan merupakan satu pelanggaran tadi. Ya. Masih kita saksikan cukup aman pertahanan belakang dari tim 5. Ahen tadi kembali. Ya, dibiarkan begitu saja bola. Masih 0-0 Mitra Olahraga ya. Ini sangat menarik di game yang ketiga ini ya. Tim yang pertama kali memainkan gamenya berhadapan dengan tim satu ya, yang juga bermaterikan pemain-pemain yang sangat-sangat berskill, individu baik ya. Iya, sayang sekali tadi. Ada Yanto, Randy. Diintersep dengan baik tadi oleh Miftah. Miftah kita saksikan, masih Miftah. Randy sendiri. Wow. Tendangan kencang tadi dan opsi yang sangat baik dipilih oleh Randy. Namun lagi-lagi sempat membentur Mister Gawang tadi. Acuan kali ini. Yanto intercept. Ivan kali ini mundur kepada Acuan, masih cukup dingin pemain satu ini ya dalam mengawal pertahanan belakang dari tim satu dari pertandingan pertama tadi ya, atau game pertama tadi yang mereka lampaui. Ya, begitu solid pertahanan belakang. Ada Fali, ada Ivan, juga ada Acuan di sana. Kembali kita ke lapangan kali ini. Pincung melebar, Mita langsung. Yo, sedikit saja tadi tendangan pressing dari seorang Miftah tadi ya. Masih gagal. Masih aman gawang dari AQ tim 5. Dani kali ini. Masih Dani lepas bola. Belum juga tercipta gol sampai dengan saat ini. Ini bukti bahwa kedua tim adalah tim yang sangat tangguh ya, Mitra Olahraga. Ini menjadi perhatian bagi tim-tim yang lain ya, bagi tim 2, tim 3, dan tim 4, bahwa tim 5 adalah tim yang mampu diperhitungkan ya. Juga dari tim lainnya juga masih ada kesempatan ya, apabila mampu melakukan evaluasi di game-game sebelumnya, mereka mampu meraih kemenangan terbaik ya. Sepertinya ada piala juga nanti akan diperebutkan pada kesempatan internal game malam hari ini ya, Mitra Olahraga. Masih bersama kami Menu Bola Lampung dalam rangkaian internal game PSK FC di Stadion Mini Soccer Urip Sumoharjo Bandar Lampung. Iya, Miftah tidak terkawal. Oh, Miftah lagi-lagi berkesempatan tadi memperoleh satu peluang, namun masih juga belum bisa memaksimalkan dan mengkonversikan menjadi gol tadi. Lemparan ke dalam,
yang dicari tadi sepertinya Dani. Kembali ada Neo di sana. Masih Ahen, tenang Ahen, kontrol dengan baik oleh Yanto. Randy, ya maksudnya tadi, namun lebih cerdik kok Ali tadi. Kali ini ada Dani, ya. Belum bisa mengejar bola yang begitu cepat tadi ya. Lemparan ke dalam kali ini, acuan. Masih acuan. Ya tidak langsung mengarah ke depan tadi, ada Pincung di sana. Masih Pincung. Pincung. Oh. Hampir-hampir saja, jauh sekali. Masih melakukan dribbling bola tadi. Dicuri oleh Randy, berusaha. Ada acuan, lagi-lagi acuan. Masih sangat tangguh untuk dilewati ya. Iya, Yanto lepas kali ini. Dani, ya. Terbukti tadi. Dani berhasil membuka kemenangan bagi timnya di game yang ketiga ini. Ya, tim kelima unggul sementara 1-0 atas tim 1. Wow. Kerjasama yang begitu solid ya, dan begitu serangan-serangan begitu sporadis tadi dilakukan di kubu pertahanan dari tim 1, dan ini menghasilkan sebuah hasil yang maksimal tadi, sempurna 1-0. Pincung kali tim 1, masih acuan maju ke depan. Pincung lagi-lagi, bahaya ini. Oh yeah, gol tadi merupakan gol di menit-menit akhir ya di game yang ketiga ini, dan keunggulan diperoleh oleh kawan-kawan dari tim 5 dengan skor 1-0 ya. Baik, akan saya akan kembali untuk Anda untuk menyaksikan pertandingan di game yang keempat antara tim 3 berhadapan dengan tim 2.